Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Beduri Ridwan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Video dokumenter ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah KKN saya. Berikut ini video perjalanan saya menuju ke desa KKN saya, yaitu Desa Telaga 7, dengan lama perjalanan kurang lebih 45 menit untuk sampainya di sana. Tema yang saya ambil adalah pelestarian lingkungan. Seperti yang kita ketahui, terkait sampah di Desa Telaga 7 memang sangat banyak, baik itu sampah plastik maupun ranting. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu gotong royong dengan beberapa instansi di Gampong Telaga 7 dan juga melakukan pembelian sampah secara massal yang dibayar Rp3.000 per goni 15 kilo. Tadi Redi menanyakan masalah sampah ya. Terkait sampah di Gampong Telaga 7 memang sangat banyak. Tapi dalam hal ini kami, pemerintah Gampong Telaga 7 telah melakukan gotong royong dengan beberapa instansi di Gampong Telaga 7. Dan juga pernah kita lakukan pembelian sampah secara massal. Buat kami, pemerintah Gampong Telaga 7 yaitu ingin melihat Gampong Telaga 7 bersih daripada sampah dan bersih daripada kotoran-kotoran lainnya seperti cabang ranting yang banyak itu. Yang kedua, masalah sampah yang bukan cuma hanya dari usung ya, terus sampah juga ada yang dari laut seperti dari Kuala Langsa, dari Sungai Pao dan sebagainya. Pemerintah Gampong Telaga 7 juga telah melakukan beberapa pembuatan mesin, yaitu satu mesin pres sampah. Itu sudah kita buat untuk mempermudah pengangkutan sampah dari volume besar ke yang kecil. Pemerintah Gampong Telaga 7 berharap kepada pemerintah Kota Langsa untuk membangun suatu tempat sampah, tempat pembuangan air sampah ataupun TPS 3R di Gampong Telaga 7.
untuk mengurangi sampah Kota Langsa. Yang kedua, kami pihak pemerintah Kampung Kota 7 meminta kepada pemerintah Kota Langsa untuk dibantu transportasi pengangkutan sampah dari Telaga 7 ke Kota Langsa. Itu. Berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat kita simpulkan bahwa masalah sampah memanglah sangat krusial pada Desa Gampong Telaga 7. Di sini saya berharap dapat teratasi permasalahan sampah ini sehingga Desa Gampong Telaga 7 bisa dijadikan sebagai salah satu objek wisata dan dapat menjadi sumber pemasukan bagi Desa Telaga 7 itu sendiri.